ketika kalian memang pengen jadi orang kreatif, pengen masuk di kafe, pengen bekerja sebagai orang kreatif yang sesuai passion, coba jadikan itu gak cuma the job description, tapi jadikan itu lifestyle. Sudah capek. Aku ingin yang sedikit tenang. Laksa. Sudah kawin semula itu. Ingat. Ingat. Ini satu rahasia. Kerjakan sendiri. Kerja sebagai orang kreatif yang sesuai passion, coba jadikan itu gak cuma the job description, tapi jadikan itu lifestyle. Jadi lifestyle itu mulai dari baju yang kalian pakai gitu. Lifestyle kreatif itu adalah prinsipnya kalian cuma perlu lakukan ini, berani keluar dari zona nyaman, oke? Berani melawan arus, oke? Berani kehilangan apa? Kehilangan muka, kehilangan malu, kehilangan harga diri, bodo amat gitu. Coba kalian belajar bodo amat gitu. Tapi syaratnya ada satu lagi nih Pak, tambahan, kalian harus berguna buat orang banyak. Kalian harus membagi kebahagiaan ke orang banyak gitu. Bukannya misalnya kalian punya ide, oh gue mau bikin tas yang awet, kalau pakai kain itu cuma rusak, gue mau bikin pakai besi gitu. Nah begitu pakai besi nggak bisa dipakai buat orang, gimana? Nggak bisa laku, kalian nggak kreatif. Tapi kalian idealis yang otoriter lah gitu, terlalu idealis itu gak bagus. Oke? Okay? Nah, gue disini akan bagi fundamental marketing lah sebutannya. Gimana cara bikin adbox yang itu menjual. Tuh, powerful tips how to make a good free poster.
ini apa ya, nanti kita lihat. Itu grafik sudah bertahan lebih dari 6 bulan. Potensinya itu kayak, ya ampun, ini cermin industri kreatif Indonesia ini agak dilipat juga gitu, karena wawasannya sangat terbatas. Dan gue mau kasih info, ada teman gue yang dia bisa desain apa namanya, karya tokoh sutradara orang Indonesia yang sangat legendaris, sangat besar di zaman pra pasca kemerdekaan. Halo, selamat siang buat teman-teman di Trilogi. Terima kasih buat Bapak Asep Saifuddin. Award ini adalah salah satunya Usman Ismail Award. Ingat tadi lu bilang apresiasi sesuatu yang tidak diapresiasi tidak akan tumbuh. Di situ kita akan coba bikin dia makin menjauh ini dengan namanya solution bisnis di mana kita kasih solusi akhir untuk pencetakan dokumen-dokumen yang besar. Nah, teman-teman kan ada di desain, di departemen desain, di jurusan fakultas yang bisa kreatif. Kalau bisa minta sama dosennya, minta satu spot atau dua spot di mana mahasiswa bisa mewangi gitu. Ini adalah sama seperti tadi backlit, cuman bahannya bukan kertas tapi terbuat dari film. Kalau belakangnya dikasih lampu, dia akan berbeda warnanya.
Keren ya.